warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur, sahabat pecinta horor dan sahabat pecinta kereta Indonesia BP Audio dimanapun Anda berada. Oke, kali ini tur keliling Pulau Jawa kita sudah tiba di Magelang, Jawa Tengah lur ya. Dan kali ini kita sedang melakukan persiapan untuk keliling ataupun untuk konvoy di kota Magelang ini dulur ya. Dan ini nanti insya Allah akan diberangkatkan pada jam 1 atau jam 2an dulur ya. Mudah-mudahan nanti perjalanan lancar dan aman. Untuk kereta Indonesia sendiri di sini ya, ataupun kereta BP Audio, kita tadi pagi tiba di sini sekitar jam 5 dulur ya. Jam 5 subuh kita tadi melakukan perjalanan, tadi malam melakukan perjalanan dari daerah Prembun, Kebumen. Dan untuk info selanjutnya kita perform di Magelang sini ya. Oke, untuk kali ini konsepnya sama dengan yang di Banjarnegara ya. Kita akan keliling putar-putar kota Magelang bersama Boloni Mase tentunya ya. Bersama Boloni Mase dan pasukan 02, pasukan paslon 02 itu loh, pasukan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, dulurku, untuk spek yang dibawa ya seperti biasa. Hari ini kita akan coba lihat dapur baju ya dari BP Audio yang sedang melakukan persiapan untuk berangkat konvoy itu. Di sini Mas Solid dan ada satu asistennya itu Mas itu namanya Mas Dus itu. Sedang melakukan perbaikan. Lagi ngapain ini Mas Solid? Perbaiki saklar Mas Lele. Oh, saklarnya itu lendri ya, Mas? Oke, iya. Enggak apa-apa. Aman Mas ya? Cuma biar lebih siap aja ini. Oke, MC 25.000 Pro masih jadi andalan ya di sini terus. Dan untuk genset yang dipakai ini ternyata yang 180 kVA dulur biasanya ya. Kemarin saya salah sebut ya. Saya kira itu yang dipakai 150, ternyata 180 kVA. Dan yang untuk yang 150 itu sebagai spare ya, ataupun sebagai antisipasi kalau misalnya ini ada trouble atau apa. Tapi kita berharap semoga enggak ada apa-apa lur ya, semoga lancar semua dan tidak ada kendala suatu apapun. Amin. Oke lur, ini pengalaman kita kemarin di mana namanya, di Kebumen ya. Itu 3 kali dihajar hujan terus. Jadi 3 kali event di sana dihajar hujan terus, tapi alhamdulillah lumayan rame itu lur ya. Itu kalau nggak hujan, yang puncaknya tadi malam itu membeludak lur. Karena begitu sound bunyi hujan langsung datang, langsung disertai angin ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bersyukur karena hujan itu adalah suatu anugerah dulu ya. Gak boleh kita mengeluh. Oke, ini adalah tur ke berapa ya? Tur yang kelima dulu ya. Kita kemarin kan berangkat dari Surabaya. Berangkat dari Surabaya kita menuju Colomadu. Terus tempat yang ketiga kita ke Banjarnegara ya. Banjarnegara terus dilanjut ke Kebumen. Kebumen 4. 5, 6. Oh, Kebumen aja 3 tempat, berarti 6. Ketujuh ini loh ya. Kita perform ketujuh kali ini untuk keliling di Pulau Jawa. Sebenarnya kemarin juga ada agenda ke Tegal ya. Tapi kita ada info dari pusat yang mau ke Tegal itu mungkin Aeromek kayaknya lur ya, bukan kita. Dari Surabaya sampai di Banjarnegara kita kemarin sama-sama ya. Banjarnegara pun sampai malam aja kita sama Aeromek. Terus habis itu kita bisa Aeromek ke Semarang. Kita lanjut konvoy di Banjarnegara. Habis itu balik lagi ke Kebumen ya. Dulur, untuk info ya, kita ini sekarang standby di sebelah posko ya. Sebelahnya posko kemenangan, posko pemenangan Prabowo Gibran di wilayah Magelang, Jawa Tengah, dulur.
wilayah ini saya kurang paham, ini mana ya kira-kira ini loh. Coba kita cari info ya, kira-kira ini wilayah Magelang mana gitu. Kaosnya dari panitia lah mas. Kita kan kru son ini. Ya. Ya, kalau meminta nanti mas. Biasanya kalau ada panitia ada bagi-bagi biasanya. Monggo mas. Mas ini daerah mana ya? Magelang mana ya? Muntilan ya. Oh Muntilan lor ternyata. Ternyata ini daerah Muntilan. Sorry. Saya nggak tahu ya. Nggak apa-apa lah. Namanya orang nggak tahu ya harus nanya ya. Kita berada di Muntilan. Di parkir di halaman SPBU ya, dan bersebelahan dengan Induk 2 Jateng ataupun posko pemenangan induk terbesar kedua di Jawa Tengah ya, posko pemenangan Prabowo Gibran. Oke lor, info yang saya bagikan mungkin nggak bisa terlalu lama ya, karena ini nanti kita harus siap-siap untuk melakukan acara konvoy ya. Ini mungkin dari sekarang 1 jam lagi kita mau berangkat ya. Tinggal nunggu info ding. Nunggu info dari pusat ya. Mudah-mudahan acaranya lancar. Kampanye kita kampanye tertib ya, bukan kampanye hura-hura, bukan kampanye kenal pot brong ataupun bukan kampanye uraan ya. Kita biasanya dihimbau dari pihak panitia ya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas di acara kampanye, karena simbol kita paslon nomor 2 ya, paslon dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu kita nggak boleh kampanye pakai kanal pot brong atau blayer-blayer di jalan, karena itu akan mengganggu ketertiban umum nanti ya dulur. Oke. Itu info dari saya dulur. Yang mau merapat monggo nanti bisa langsung ke lokasi ya di Muntilan, wilayah Magelang. Kita nanti start dari sini, start dari wilayah SPBU ataupun dari wilayah posko pemenangan Prabowo Gibran yang ada di Muntilan ya. Dan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bantu dulu. Bawa kemana ini mas? Taruh situ nggak apa-apa. Oh taruh sini. Oke. Oke lor, terima kasih.